emang hari ini udah direncanain dari sebelumnya nih, karena kita PPKM-nya udah santai, maksud santai itu tetap prokes, tapi udah bisa kumpul-kumpul lagi untuk olahraga, jadi emang udah mulai rutin lagi main bola. Kebetulan kedatangan teman-teman dari Surabaya, nggak lengkap sih, Darius nggak ada, Jamil nggak ada, Yudika juga lagi siap-siap Natal, tapi cuma ya teman-teman ada Iko, ada Billy, so emang hari ini rutin sih emang kita main. Seperti apa artinya untuk match kali ini? Menang, alhamdulillah. Tapi lawan yang baju hijau tiba-tiba umurnya setengah umur kita semua ya, jadi napasnya udah nggak mumpuni, tapi menang, masih menang karena Iqmal, ada Yudika, ada Kang Atep juga. Biasanya emang kita selalu mix lah antara kita sama ada teman-teman elite pro yang suka gabung sama kita juga. Kang Ben, dikit lagi kan ada liburan Natal dan tahun baru ini, ada rencana keluarga kemana gitu? Kayaknya nanti habis tahun baru aja baru kita ngerencanain liburan. Kemarin nggak cukup waktu untuk persiapan karena masih ada kerjaan juga sampai akhir tahun. Tapi insya Allah sih Januari akhir kayak kita mau ada trip, tapi rame-rame lah sama teman-teman juga. Kemana? Itu rencana kemana? Standar saya Bali, paling deket-deket dulu Bali. Pengen keluar negeri, cuman baliknya karantinanya lama ya. Jadi kita yang dalam kota apa? Di Indonesia-Indonesia aja. Tapi itu ngambil waktu buat ngabisin apa liburan bersama keluarga juga nggak sih? Quality time bersama keluarga juga nggak sih? Iyalah, harus. Emang dari kemarin kan kita hampir 1,5 tahun. Kebetulan emang lagi kita nggak bisa kemana-mana, plus juga ada kerjaan juga. Jadi emang udah mulai bisa keluar, kayaknya habis tahun baru nih kita akan liburan. Oke. Tapi di tahun depan mungkin dari Mas Ben sendiri mungkin ada planning-planning atau resolusi di 2022 gitu? Trip yang memang dari 1,5 tahun udah pengen banget itu sebenarnya haji ya. Sebenarnya emang dari 3 tahun yang lalu udah rencana, harusnya tahun kemarin tuh udah siap untuk berangkat, insya Allah dananya juga disiap, terus panggilannya juga kayaknya kemungkinan bisa berangkat, tapi ya kondisi kan kita gak bisa pergi. Dengar-dengar sih tahun depan udah bisa kan dibuka lagi untuk umroh sama haji. Kayaknya emang pilihan dari kita juga pilihnya pengen haji dulu, abis itu terserah deh mau kemana kayak terserah, karena emang udah apa ya, udah di softnya kan, udah haji, harus pergi kan kita. Jadi memang fokusnya di pergi haji sih. Itu udah daftar mas? Nah, dulu tuh pernah daftar, tapi abis itu turun dan lahir gak bisa pergi. Nah kemarin udah tuh, ternyata pandemik. Tapi kan namanya pergi haji kan, apa ya bilangnya, undangan ya, panggilan ya. Kalau misalkan belum, yang belum rezekinya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan, atau enggak mungkin 2 tahun ke depan lah bisa pergi. Siapa aja mas? Itu siapa aja dengan istri? Pengennya sih sama keluarga ya. Dan ada keluarga-keluarga deket juga, ada sepupu juga mungkin bisa ikut. Tapi kalau enggak ya siapa, sama siapa aja deh, sama istri, ayo pokoknya kita berangkat dulu lah gitu. Ngajak anak juga ya? Belum sih kayaknya. Kalau umroh mungkin iya, cuma kalau haji kayaknya nunggu mungkin Siena udah balik kali ya. Tapi ya kita fokus supaya naik tugas kita dulu sih. Dan berarti ini impian dari berapa tahun? Aduh, udah lama banget. 4 tahun, 5 tahun terakhir kali. Soalnya kan kalau kita nungguin yang reguler kan emang cukup lama. Plus masih lama juga, udah di atas 10 tahun semua kan. Bisa sih katanya denger-denger bisa langsung lah gitu kalau kita ada di mana-mana. Atau enggak ya, entah gimana caranya lah kajian. Ya 4 tahun, 5 tahun terakhir lah, udah rencana banget.